Pemirsa, masa tenang kampanye pemilu 2024 dinodai aksi tim ses salah satu calon anggota legislatif di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah orang terekam video tengah membagi-bagikan uang 100 hingga 150.000 rupiah dalam amplop disertai kertas bergambar foto caleg. Sekelompok tim sukses calon anggota legislatif terekam video mendatangi permukiman warga dari pintu ke pintu di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Anggota tim ses ini membagikan amplop berisi uang 100.000 hingga 150.000 rupiah ke warga untuk mencoblos salah satu caleg. Satu warga penerima uang pun mengaku sudah didata dan diharapkan memilih calon yang fotonya ada di dalam amplop berisi uang tersebut. Ada berapa? Sekitar 7 orang. Oh, 7 orang. 7 orang lah. Tim-timnya dia dari RT sini ada sekitar 4 orang. Dia langsung ngebagi atau? Langsung ngebagi. Oh, ngebagi. Jelasin nomor 1. Oh. Nah, jadi sistemnya dia dipanggilin, beberapa orang ada yang dipanggilin, jadi dibagi amplop sama ada satu kertas kecil, kertas suara yang diperkecil. Nah, itu dia menjelaskan bahwa nanti tanggal 14 pilih ini ya. Saat ini pihak Panwascam Kecamatan Pondok Gede masih menyelidiki kebenaran video ini dan menunggu laporan resmi dari warga. Bila aksi bagi-bagi uang benar, maka Panwascam akan menindak dan melanjutkan ke Bawaslu Kota dan Gakumdu dengan perkara tindak pidana pemilu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.